lupa di like, comment, dan subscribe, terus di share juga ya. Hai guys, ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang membuat kita traveling ke mana-mana. Benarkah demikian? Benarkah? Kini Rizky Billar sudah pindahan ke lokasi atau rumah barunya guys. Ya, kita dibuat salvok oleh ulah mereka. Yakni ketika motor Sim Gang diantarkan oleh Adlin dan Valdi serta Gongli. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebagaimana Adlin menyampaikan saat ia mengunggah video saat membawa si Begeng, ia mengungkapkan di feed Instagramnya, siap bos, si Begeng sudah diantar ke tujuan tanpa lecet. Wow wow wow, membuat salvok apalagi saat selalu Dedi Lesti sering kali IGS berada di lokasi yang temponya ya adalah tempat baru, studio baru bagi Lesnar, kantor baru mereka. Sehingga pikiran kita kemana-mana, traveling kemana-mana. Benarkah mereka sudah tinggal di kantor barunya dan rumah baru mereka? Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Namun tidak ada jawaban secara pasti tentang keberadaan mereka berdua. Namun kita semua pikirannya pada traveling ketika seseorang berusaha mencocologikan kondisi dan situasi saat Lesti membuat promo di IGS-nya. Tentu saja hal ini mencuri perhatian kita, menyita perhatian kita. Benarkah demikian? Benarkah Lesti dan Bilar sudah tinggal di studio terbaru mereka atau aktivitas terbesar, terbanyak mereka menghabiskan waktunya di ya tempat mereka terbaru, ya kantor terbaru mereka. Ya, itulah kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Benarkah juga ketika si Begeng diantarkan oleh Adlin beserta Fadli dan Gongli itu menandakan bahwa diantarkan ke kantor baru bosnya tersebut, yakni Rizky Bilar? Bagaimanakah kira-kira menurut kalian terkait hal tersebut? Jadi bagi kalian jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe tentunya, agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar di hari ini yang so pasti selalu menyita dan menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbaru mereka berdua tentunya guys. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.